melintasi tanggul Bengawan Solo ini yang ada di Pilang. Eh, tinggal lo kene wae sepeda sampean ambek aku. Saya ditemani dengan Mas Mip. Oh. Mas, kira-kira kenapa Mas iki? Penyebabnya? Penyebabnya yo gara-gara gerusan air Sungai Bengawan Solo. Terus di sekitar sini ada yang mencari tambang pasir gak? Kalau penambang pasir untuk beberapa bulan ini kan air Bengawan kan naik, otomatis kosong. Oh, kosong nggak ada yang ada tambang pasir ya? Nggak ada. Wong iki nekat. Wong iki nekat. Mas biasa. Monggo, Pak. Nah, pada sore hari ini saya ingin memantau kondisi tanah atau pinggir jalan pinggir tanggul Bengawan Solo yang ada di Desa Pilang. Ini terpantau kemarin ada sedikit ambles atau longsor. Bagaimana kondisinya? Saya ingin melihat secara langsung di lapangan. Saya diantar oleh teman saya, Mas Mif, yang juga warga di Desa Semambung ini. Maaf, bukan Desa Semambung tapi Pilang. Saya harus melintasi tanggul Bengawan Solo ini yang ada di Pilang. Eh, tinggal lo kene wae sepeda sampean ambek aku. Hah? Yo, sapa sing ngampir jupuk? Wes tak omongi sampean, wes jelas sepeda sampean lunyu. Kita lanjut menyusuri tanggul Bengawan Solo dengan sedikit hujan rintik-rintik ditemani Mas Pip. Meletre-meletre, Mas. Meletre-meletre lagi nih. Anggo sepeda Mio yo. Tiba sama Mas. Mari gimis iki. Pol meletre nih. Kita pakai trail aja. Mendekati maghrib, teman-teman, kita memantau langsung kondisi tanggul yang kemarin longsor. Rupanya masih ada orang. Ada lagi ya, yang lebih parah lagi ya. Oh, ini yang lebih parah lagi. Ini kondisinya tanah yang longsor di tanggul Bengawan yang ada di Desa Pilang ini. Sampai seperti ini, saya ditemani dengan Mas Mip. Oh, Mas, kira-kira kenapa Mas ini? Penyebabnya? Penyebabnya yo gara-gara gerusan air Sungai Bengawan Solo. Terus di sekitar sini ada yang mencari tambang pasir gak? Penambang pasir untuk beberapa bulan lagi kan air Bengawan kan naik, otomatis kosong. Oh, kosong nggak ada yang tambang pasir ya? Jadi penyebabnya bukan karena penambang pasir, bukan, tapi karena gerusan air yang ada di sini ya. Gerusan air di sini pas enggoan ya Mas ya.
itu Mas ya. Pas tikuan ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini itu pas tikuan air Bengawan Solo sehingga pas mentok air dari selatan mentok di sini ya Mas ya. Nah, ini yang menyebabkan tanah di tanggul Bengawan Solo itu tergerus. Akibatnya longsor seperti ini. Nah, ini kalau di musim penghujan seperti ini dan air Bengawan Solo naik bisa meluas masuk Mas ya di pemukiman. Nah, ada pekarangan rumah sing di luar tanggul ya, di dalam tanggul ya, di dalam tanggul sing inti ya. Tanggul inti kan sebelah sana. Tanggul inti sebelah sana. Oh, ini tanggul desa ya. Ya. Berarti ini nek banjir sampai ini airnya meluber ke sini ke pemukiman yang di utaranya tanggul ya. Di utaranya tanggul pemerintah. Coba kita ambil gambarnya teman-teman yang ada di bawah. Ini kira-kira dalam enggak? Kosong enggak itu? Sampai begini. Ini kejadiannya kapan, Mas? Perkiraan nggih akhir bulan 10 pas waktu air naik. Terus ini parah-parahnya sekarang ini ya? Oh. Sekarang naik. Terus langkah-langkah yang ditempuh oleh desa? Kemarin mengajukan proposal ke BPWS melalui Bupati. Terus? Terus keduanya desa juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan penanggulangan. Oh. Untuk ini Mas ya? Iki nih Kak. Apa? Alat berat gak ngatasi Mas? Kalau cuma mengandalkan manusia, tenaga manusia. Konfirmasi oleh pihak BPBD, BPBS, sama dinas pengairan. Dinas pengairan. Itu katanya mau di ACC. Oh. Bukan dalam waktu dekat. Gak ngatasi kalau tenaga manusia. Tenaga manusia kurang. Oke, ini teman-teman jadi keadaan yang ada di Desa Pilang, tanggul yang ada di utara desa ya. Iya. Di utara desa itu perbatasan. Karena air Bengawan Solo kemarin itu naik atau debit airnya itu lagi naik sehingga mengakibatkan tanggul yang ada di sini tergerus air sehingga terjadi longsor seperti ini. Ada dua titik sama yang di sana itu. Nah, karena suara sudah adzan maghrib, kita harus cabut dulu. Yuk. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.